Hai guys, selamat datang di channel saya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe, karena di video kali ini dipastikan saya akan memanjakan mata kalian, khususnya kalian para mancing mania. Oke, see you. Pas. Coba sekali lagi. Lepas lagi, dua kali lepas. Coba yang ketiga kalinya. Sepertinya tertarik. Apakah bisa tertangkap belutnya? Cukup perlawanan. Wow, sepertinya sangat besar sekali. Butuh dua tangan untuk menariknya. Oke. Ayo. Oh, lepas untuk yang ketiga kalinya. Titik-titik menegangkan. Ih, terjadi perlawanan sengit. Wush. Wush. Iya. Tanahnya sampai bergerak-gerak. Wush, airnya. Airnya sampai begitu keruh-keruh. Wow, ditarik masuk dengan sangat kuatnya. Oke, dua tangan. Wow, sepertinya memang sangat besar, tapi kita tunggu saja berhasil menangkap atau si belut berhasil menang. Oh, sepertinya udah mulai dapat. Oke. Pelan-pelan keluar. Pelan-pelan bisa dikeluarkan. Oke, dua tangan. Iya. Iya. Dan akhirnya dapat dan cukup besar belutnya. Oh, bisa dilihat. Wow, itu belut yang cukup besar. Terjadi perlawanan meskipun sudah didapat. Cukup besar sekali. Sepertinya pancingnya tertelan dengan sangat dalam. Oh, masih melakukan perlawanan. Dapat lagi. Wow, dapat satu lagi. Sungguh banyak sekali belutnya. Oke. Lihat perjuangan saya untuk meliput, untuk mengambil gambar yang baik, view yang baik, sampai seperti ini. Menakutkan. Sudah terlihat kepalanya. Oh, tegang. Ini saya juga agak tegang ini. Masalah sapimu. Iya.
Samplok. Oh, lihat, terlihat jelas sekali bagian kepalanya. Dan dapat sangat besar lagi. Saya kira tadi itu ular. Mengerikan sekali. Ini dia orangnya yang memancing. Sang pemburu belut. Ini wajahnya. Sangat besar, sumpah ini besar sekali. Bisa dibilang ini berbobot 3 kilo ini. Perjuangan buat memuaskan mata kalian. Ini lihat kaki saya sampai kayak gini. Dan hasilnya juga luar biasa sekali, belutnya sangat besar. Lihat belut-belut luar biasa, nggak muat sampai dimasukkan botol ini. Karena memang sangat cukup besar belutnya yang kita dapat. Sepertinya tertelan dengan sangat dalam lagi, karena sangat sulit untuk dikeluarkan kail pancingnya. Bagi kalian yang gak tega, gak usah dilihat ya. Ini bagian yang sedikit ekstrim. Tapi nanti pada akhirnya juga memang dipotong, karena manusia adalah kanibalisme. Luar biasa sekali. Tidak muat. Lihat, bisa dilihat lubang botolnya sangat sulit untuk dimasuki. Karena memang cukup besar sekali belut yang kita dapat. Dan akhirnya bisa masuk juga. Dapat lagi. Lumayan lah, walau sedikit agak kecil, tapi it's okay, bisa masuk ke dalam botol. Karena ini dirasa masih terlalu kecil, maka kita rilis saja, kita lepas biar nanti besar lagi dan kita datangi lagi. Goodbye belut kecil. Karena perlawanan belut yang begitu kuat membuat pancing menjadi renggang dan butuh tang untuk mengembalikan ke posisinya seperti semula. Ini kita dapat lagi, sepertinya juga cukup besar. Apa ini? Kirain belut, ternyata rerumputan. Lepas. Coba lagi. Keluar sendiri belutnya. Belutnya keluar, tapi cacingnya udah habis. Langsung ditarik masuk. Ya, lumayan. Lepaskan kail. Masukkan botol. Yo. Cukup licin. Hunting. Dapat lagi. Sudah. Kena kecantol. Orang aku blas. Cantol, Rex. Betul.
sih. Putus. Tadi putus, kita coba lagi. Kelihatan kepalanya. Oh, dibawa masuk. Oh. Cukup, cukup kuat tarikannya. Terlalu kuat. Putus lagi. Hai. Nah, jangan lupa like dan subscribe, khususnya kalian para mancing mania. Oke, see you.